Yang sangat bijaksana, ramah dan tegas. Pada malam hari, tepatnya pukul 23, kurang lebih 20 WIB, datanglah seorang bapak ke polindes, lalu bidan tersebut membuka pintunya. Beberapa menit kemudian berangkatlah si bidan dan bapak ke rumah pasien dengan jarak tempuh yang kurang lebih 25 menit dengan kondisi cuaca yang sangat buruk, hujan deras, mati lampu, kondisi jalan yang berlumpur dan jaringan yang tidak ada. Cepatlah Bu, sepertinya mau melahirkan. Iya Bu, iya. Tapi sebentar ya Bu, kita singkat dulu bidan di satu lagi. Iya Bu, iya Bu, lupa nanti. Ada. Oh. Ada. Apa ada? Ada pasien kita ada. Iya, yang berlaku besar enggak? Iya, iya. Ya, iya, ada. Oke. Sampai di rumah pasien, si ibu sudah menangis merintih kesakitan yang luar biasa. Kemudian, bidan langsung melakukan pemeriksaan terhadap ibu mulai dari vital sign, palpasi, periksa dalam. Mulai kapan sakitnya, Bu? Kamu punya mana?
berhasil menolong persalinan yang tetap kokoh. Dari sini kami mengambil kesimpulan, setelah akhir persalinan yang selesai, langsung ibu bidannya memberikan penyuluhan kepada ibu dan suaminya agar berkabit. Karena ibunya sudah termasuk risiko tinggi dengan usianya di atas 35 tahun dan jumlah anak yang sudah berkurang. Sekian.